Mama, ini kunci rumah yang sudah diperbaiki oleh kawan-kawan dong. Minta pesedik ya, Mama. Ya, makasih banyak. Mama bisa buka? Bapak. Sebelum rumah ini dibongkar total dan sudah berdiri seperti ini, kami dari PSMT Kota Kupang sendiri sebagai wadah organisasi sosial mendukung pemerintah Kota Kupang dalam melakukan program-program yang baik untuk masyarakat. Dari saya saja, terima kasih. Saya kembali lagi. Salam, selamat siang semua. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan, teman saya, sahabat saya, Pak Francisco dan Pak Mul, dan teman-teman yang lain, Pak Enrico, terus ada sahabat-sahabat yang lain dari PSMTI yang hadir pada siang hari ini, dan khususnya Mama Marta Uji yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada PSMTI ini, satu paguyuban sosial marga Tionghoa yang ada di Kota Kupang. Ini satu langkah luar biasa, langkah maju dan langkah yang spektakuler dari teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini, dalam mereka juga merespon apa yang terjadi di Kota Kupang. Artinya mereka punya kepedulian yang baik sekali, yang luar biasa, untuk sama-sama pemerintah membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung di kota ini. Dan saya berterima kasih banyak ada respon yang sangat luar biasa ini, menjadikan kita lebih kuat lagi. Kemarin kita mendapatkan salah satu penghargaan Kota Toleran. Ini juga bentuk nyata toleransi di antara kita, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan teman-teman dari PSMTI ini begitu gigih untuk terus bersama kami. Oleh karena itu memang ini rumah yang digagas oleh teman-teman ini untuk bersama-sama pemerintah Kota Kupang membantu saudara-saudara kita. Sekali lagi terima kasih banyak, dan mudah-mudahan mama di sini, nenek di sini senang dengan rumah yang sekarang ini sudah dibangun oleh teman-teman kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Jadi kalau kita lihat rumahnya yang dulu ini masih rumahnya yang rusak, yang sulit diperbaiki, hari ini sudah dibikin yang baru oleh teman-teman. Dan ini terima kasih banyak. Sekali lagi ini bentuk kerjasama yang sangat bagus antara paguyuban ini dengan kami di pemerintah Kota Kupang. Saya juga berharap nanti ada rumah-rumah lain lagi atau kegiatan-kegiatan lain lagi yang dikerjakan oleh paguyuban ini untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat perhatian dan masyarakat dapat bisa merasakan kerjasama ini dengan baik di kemudian hari. Terima kasih banyak atas dukungan luar biasa Bapak Camat, Bapak Lurah, teman-teman yang hadir sini, para wartawan dan yang lain-lain, Bapak Lurah yang juga sudah datang memberikan support sini dan membantu proses-proses yang ada ini. Sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan dari PSMTI yang sudah luar biasa membantu kami, termasuk membantu warga Kota Kupang. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita terus melangkah bersama ke depan untuk membantu saudara-saudara kita yang lain juga. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.